Halo guys, ketemu lagi bareng gue Legal Style. Channel yang selalu memberikan informasi mengenai MotoGP. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez yang cedera sejak Juli lalu saat ini masih dalam proses pemulihan. Kabar baiknya, lengan Marc Marquez semakin membaik dan fisiknya juga semakin kuat. Tentu ini menjadi perkembangan yang menggembirakan. Karena sang juara dunia bertahan itu diperkirakan akan comeback 18 Oktober di Grand Prix Aragon mendatang. Dengan demikian, Marc Marquez masih akan absen di Le Mans atau Prancis yang akan berlangsung 11 Oktober bulan ini. Secara fisik saya merasa jauh lebih baik. Tentu saja saya masih jauh dari level normal saya, tapi saya sudah kembali dengan speed dan lari saya, kata Marquez seperti dilansir dari speedweek.com. Marquez telah melewatkan balapan sejauh ini. Terhitung sejak Andalusia hingga saat ini, saya dalam kondisi yang baik, tapi masih harus membuat banyak kemajuan pada lengan kanan saya. Saya telah meningkatkan intensitas pelatihan, tapi saya harus melakukan dengan porsi yang lebih baik dan bersabar, sambung anak Cervera itu. Diakui bahwa Marquez absen panjang membuatnya tersiksa secara mental, tapi sekarang ia sudah bisa melewatinya. Awalnya sulit, saya tidak bisa melakukan apa-apa di rumah, dan waktu terasa lambat. Tapi itu sudah berubah, sekarang saya punya rencana setiap hari. Saya menjalani fisioterapi 2 kali sehari dan kemudian saya melatih lengan kiri, kanan, dan beberapa latihan kardio dengan pelatihan saya. Itu juga membuat saya merasa lebih baik secara mental, serunya. Sebagai pembalap, Marc Marquez jelas menderita karena hanya duduk sebagai penonton. Ini adalah hari-hari ketika saya paling menderita. Saya menonton balapan, termasuk setiap sesi latihan bebas di TV, dan itu tidak mudah. Tapi saya senang karena saya sudah mengambil beberapa langkah, yaitu dengan perkembangan lengan kanan saya ke arah yang lebih benar. Demikian Marquez. Jika Marquez berhasil kembali ke lintasan di Aragon di pertengahan Oktober ini, maka kemungkinan ia bisa tampil sampai akhir musim dengan 5 seri sisa. Oke, sampai sini dulu untuk informasi tentang Marc Marquez. Semoga video ini memberikan informasi lebih detail lagi tentang Marc Marquez. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe guys, supaya kalian gak ketinggalan informasi tentang GP lainnya. Bye.